kita, begini cara buka tutup galon langsung dimasukin ke dispenser. Sumpah gue baru tahu seumur hidup cara memasukkan galon ke dispenser tanpa bantuan pisau. Selama ini cara memasukkan galon ke dispenser selalu pakai pisau atau apa aja alat senjata tajam buat ngelobangin tutup galon. Tapi sekarang baru tahu cara masukin galon ke dispenser tanpa alat bantuan. Ini saya pertama kali ya nyobain. Kita lap dulu pakai tisunya. Kita ini tutup galon tanpa harus pakai pisau. Jadi ternyata di tengah tutup galon itu udah ada lubang kalau ditekan sama dispenser bisa masuk sendiri guys. Nah, cobain ya. Langsung aja dimasukin tanpa dibolongin sama pisau. Tekan dikit. Tuh, masuk guys. Seumur hidup baru tahu tanpa bantuan pisau. Mantap. Semoga bermanfaat ya tutorial ini. Yang